Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara wisuda program Sarjana 26 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, YPLP PGRI Pusat, Ketua BPH, Rektor dan Senat IKIP PGRI Kalimantan Timur memasuki ruangan wisuda. Gubernur Kalimantan Timur, BPH, YPLP PGRI Pusat pada IKIP PGRI Kalimantan Timur, Rektor, Ketua Senat, dan Anggota Senat memasuki tempat upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Cipta dipimpin oleh Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur. Marilah bersama-sama mengheningkan cipta sambil menundukkan kepala seraya berdoa semoga arwah para pahlawan yang telah mendahului kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang ditinggalkan dapat meneruskan perjuangan mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Menyanyikan
Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang Senat terbuka IKIP PGRI Kalimantan Timur dibuka oleh Ketua Senat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat Senat terbuka wisuda program sarjana ke-16 Institut ke-26 ya. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Laporan Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur oleh Bapak Dr. Haji Suryansah, M.Pd. Di memori. Sambutan-sambutan. Sambutan oleh Wakil Wisudawan, Saudari Ani Rahmawati, dipersilakan. Sambutan kedua, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 11 Kalimantan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Udiansyah, MSI. In memory. Sambutan ketiga, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Pusat PGRI disampaikan oleh Profesor Dr. Supardi US, M.Pd. Pri memori. Wisuda Program Sarjana ke-26 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur tahun 2021 dimulai. Wisuda Program Sarjana Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kepada Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial oleh Bapak Dr. Abdul Razak Fahruddin, M.Pd. Dipersilahkan mengambil tempat. Holida Rahmi, IPK 3,00 sangat memuaskan. Nur Komariah, IPK 3,00 sangat memuaskan. Teresia Bramu, IPK 3,00 sangat memuaskan. Ani Rahmawati, IPK 3,00 sangat memuaskan. Frista Octavia, IPK 3,00 sangat memuaskan. Meliana, IPK 3,00 sangat memuaskan. Siti Mutmainah, IPK 3,00 sangat memuaskan. Aji David Parawasi, IPK 3,00 sangat memuaskan. Nopalia, IPK 3,00 sangat memuaskan. Rizky Rahmadani, IPK 3,00 sangat memuaskan. Suwandi, IPK 3,00 sangat memuaskan. Arkadius Gesi, IPK 3,00 sangat memuaskan. Yulianus Peng, IPK 3,00 sangat memuaskan. Hairani, IPK 3,00 sangat memuaskan. Salvator, IPK 3,00 sangat memuaskan. Hamdani, IPK 3,00 sangat memuaskan. Wisuda Program Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Bapak Dr. Supano, MPD, dipersilahkan mengambil tempat. Fajri Revaldi, IPK 3,00 sangat memuaskan. Jelita Dwi Jayanti, IPK 3,00 sangat memuaskan. Riang Purnayan, IPK 3,00 sangat memuaskan. Suripto, IPK 3,00 sangat memuaskan. Yacang, IPK 3,00 sangat memuaskan. Kaleb Atakari, IPK 3,00 sangat memuaskan. Karmianus, IPK 3,00 sangat memuaskan. Muhammad Leman Rusli, IPK 3,00 sangat memuaskan. Wahyu Febrianto Anwar, IPK 3,00 sangat memuaskan. Jepri Setiawan, IPK 3,00 sangat memuaskan. Regita, IPK 3,00 sangat memuaskan. Christian Ferry, IPK 3,00 sangat memuaskan. Vincentius, IPK 3,00 sangat memuaskan. Ding, IPK 3,00 sangat memuaskan. Yusril Mahendra, IPK 3,00 sangat memuaskan. Penyerahan piagam penghargaan kepada wisudawan terbaik oleh Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur. Dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik IKIP PGRI Kalimantan Timur. Pembacaan janji sarjana diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Seluruh wisudawan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Haji Fahrudin Adnani, LCMM. Rememorin. Sidang Senat Terbuka IKIP PGRI Kalimantan Timur ditutup oleh Ketua Senat IKIP PGRI Kalimantan Timur oleh Bapak Sutrisno MPD. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana ke-26 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur dengan ini dinyatakan ditutup. Gubernur Kalimantan Timur, Lembaga Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 11 Kalimantan, YPLP Pusat PGRI, Rektor, Ketua Senat dan Anggota Senat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, silakan duduk kembali. Mari ya. Cek, cek.
dengan rangkaian acara pada hari ini, acara Kalimantan Timur tahun 2021. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kami dari panitia penyelenggara mohon maaf jika dalam pelaksanaan wisuda program sarjana ke-26 ini terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.